bukan usia yang muda tentunya untuk Polri sebagai instansi yang profesional. Tentunya pada hari ini kita mengucapkan selamat Hari Bayangkara Jumat. Di samping itu juga momen ini merupakan satu apresiasi dari kita karena selama ini kita sudah sama-sama bekerja dengan baik, bersinergi dengan baik. Mudah-mudahan ke depan TNI Polri khususnya di Pekalongan ini bisa bersama-sama sinergi dengan Pemda Kabupaten Pekalongan sehingga bisa tercipta kondisi Pekalongan yang semakin aman dan kondusif. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dandim atas kunjungannya dan atas kuenya. Semoga sinergitas antara TNI dan Polri semakin bagus, semakin baik untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Pekalongan ini semakin aman, tertib dan kondusif. Apalagi sekarang seperti kita tahu bersama bahwa sekarang sedang pandemi virus COVID-19, kita diminta oleh pemerintah untuk melakukan kedisiplinan masyarakat. Jadi kita dari TNI Polri bahu-membahu untuk melaksanakan perintah tersebut.